Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype Membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, saat ini tengah viral Tribuners pernikahan yang terpaut jarak umur yang cukup jauh nih Tribuners. Nah, dikabarkan ada seorang ibu kos menikahi pria yang tinggal di kosan tersebut atau menyewa kos di rumahnya tersebut. Viral kisah seorang ibu kos kini menjadi istri dari anak kosnya. Viralnya kisah mereka lantaran usia mereka yang cukup jauh. Diketahui sang ibu kos tersebut terpaut usia 20 tahun dengan pria yang kini menjadi suaminya. Kejadian tersebut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kisah ibu kos menikahi anak kos tersebut viral di media sosial TikTok hingga ditonton 2,9 juta kali. Kendati usia mereka terpaut jauh, namun ibu kos bernama Dian dan anak kos yang bernama Yoga tersebut tampil mesra setelah menikah. Nah, Tribuners, Dian diketahui ibu kos yang berusia 55 tahun yang tinggal di Palembang. Sedangkan Yoga merupakan pria asal Medan Sumatera Utara berusia 31 tahun. Nah, Tribuners, dikabarkan keduanya saling berdekatan atau berkenalan dekat di Tribuners selama 3 bulan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada 10 Juli 2022. Saat itu, Yoga yang merupakan perantau dari Medan mencari kos di daerah Palembang. Dari situlah hubungan Yoga dan Dian sebagai ibu dan anak kos berlanjut menjadi suami istri. Nah, Tribuners, saking video tersebut viral di TikTok dan dia pun mengumbar kemesraannya dengan sang suami nih Tribuners. Pastinya lah Tribuners, ada orang yang gak senang dan netizen banyak banget yang menghujat dia. Namun ia pun tak peduli Tribuners. Ia malah mengatakan, buat kalian ini yang tidak suka dengan dia dan suaminya atau memiliki hubungan yang terpaut jarak cukup jauh Tribuners, kalian bisa saja blok saja TikToknya dari Dian tersebut nih Tribuners. Wah, menurut kamu gimana Tribuners, pernikahan yang terpaut jarak cukup jauh di umur nih Tribuners? Kalau kamu punya tanggapan, boleh tanggapi di kolom komentar ya Tribuners. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan buat kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe Tribun Batam ID di YouTube dan juga Facebooknya di Tribuners. Jangan lupa juga kamu untuk follow akun yang di bawah ini ya, supaya kamu gak ketinggalan berita nih. Well Tribuners, aku Nadia, I'll see you on the next hype. Bye!